بسم الله الرحمن الرحيم. Adapun barang siapa yang sengaja berjima dengan istrinya di siang hari, maka selain dia berdosa, dia harus bayar kafarah. Dalam Sahih Al-Bukhari ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, saya telah binasa." Dalam sebagian riwayat, "Ihtaraqtu, ya Rasulullah, saya sudah terbakar." Rasulullah bertanya, "Ma ahlakak, apa yang buat kau binasa?" Kata dia, "Asabtu imra'ati fi nahari Ramadan." Saya menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hal tastati'u an tu'tika raqabah?" Apakah kau mampu untuk membebaskan budak? Kata dia, "La." Rasulullah SAW beranjak pada pilihan kedua, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Kata dia, "Tidak." Dalam sebagian riwayat kata dia, "Ya Rasulullah, puasa inilah yang membuat saya melanggar. Ya. Sebulan saja sudah melanggar, apalagi dua bulan berturut-turut." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Fahal tastati'u an tut'ima sittina miskina?" Apakah kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? Kata dia, "Tidak." Maka Rasulullah SAW pun terdiam. Ya. Sebenarnya mengatakan Rasulullah SAW menunggu wahyu. Apa yang harus dilakukan pada orang ini? Ya. Tiga kafarat yang semua tidak bisa dia lakukan. Kemudian tiba-tiba datang kepada Nabi sekeranjang korma. Lalu Nabi SAW bertanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Dalam sebagian riwayat kata Nabi, "Aina al-muhtariq?" Mana tadi orang yang terbakar? Ini menunjukkan orang ini melakukan dosa besar. Sampai dia mensifati dirinya yang terbakar, yang terbakar dengan dosa. Dan Nabi membenarkan sifat tersebut. Kata Nabi, "Aina al-muhtariq?" Mana orang yang terbakar tadi? Kata Nabi SAW, "Ambil ini korma dan berikan makan kepada fakir miskin." Kata orang ini, "A'ala afqara minna ya Rasulullah?" Apakah saya berikan kepada orang yang lebih miskin dari kami? Demi Allah, tidak ada yang paling miskin di kota Madinah kecuali kami. Kata Nabi SAW, "Kalau gitu ambil, berikan makan kepada keluargamu." Fadhahika Nabi SAW hatta badat an yabuhu. Nabi tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Karena orang ini memang kondisinya aneh. Datang ketakutan, pulang senang, dapat hormat. Tapi antum jangan coba-coba. Ya. Ini dari bahwasanya seorang berhubungan dengan istrinya jima, maka telah batal puasanya. Sebagian ulama berkata harus melanjutkan puasanya, ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan harus melanjutkan puasanya, sebagaimana orang yang berhaji kemudian batal, harus lanjutkan hajinya dan ulangi lagi haji tahun depan. Ya, tapi intinya ada khilaf. Intinya puasanya batal dan dia harus bayar kafarah, harus mengqadha. Yang harus bayar kafarah adalah jima. Adalah jima. Adapun jika terjadi ejakulasi tanpa jima, maka batal harus diqadha tapi tidak bayar kafarah. Ya. Berdosa tapi tidak harus bayar kafarah. Ya. Jika seorang mencumbu istrinya sampai jima, maka sampai ejakulasi, maka tadi batal. Ya, tapi jika tidak terjadi jima, maka dia tidak perlu bayar kafarah. Adapun mencumbu istri selama dia bisa menahan diri, maka tidak mengapa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku. Cumbu lebih daripada sekedar mencium. Ya. Nabi menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa. Dia adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Ini dijadikan dalil bahwasanya begitu mesranya Nabi dengan istrinya sampai puasa tidak menghalangi dia untuk mencumbui, menyenangkan hati istrinya. Jadi boleh setelah Anda sedang berpuasa Anda mencium ataupun mencumbui istri, tapi masing-masing tahu diri. Ya. Kalau ternyata dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka jangan coba-coba mencumbui apa? Istrinya. Ya. Karena sebagian orang kalau sudah nafsunya sudah bergelora, sudah hilang 2/3 akalnya. Bahkan sebagian orang hilang otaknya semuanya. Oleh karenanya hati-hati. Tapi kalau dia mampu menahan dirinya, maka tidak mengapa. Namun jika ternyata dia mencumbu istrinya sampai akhirnya terjadi ejakulasi, maka batal puasanya, dia berdosa. Karena berarti dia telah mengeluarkan syahwatnya, namun tidak perlu bayar kafarah. Kapan terjadi kafarah? Kalau terjadi apa? Jima. Kalau terjadi kemaluan, masuk ke kemaluan. Adapun jika tidak sampai pada derajat tersebut, maka tidak wajib bayar kafarah.